الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على إباد المصطفى سيدنا محمد أهل صدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammad wa ala ali wa sallim taslima Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Jat yang telah memberikan kita kenikmatan Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu Kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari Seraya kita bermunajah Bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini Membawa keredoan, keberkahan, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Ada suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan suatu ayat. Di mana ayat tersebut, dalam Al-Qur'an, merupakan ayat kutukan bagi bangsa jin atau makhluk astral. Apakah itu jin mempunyai kesaktian dengan kesaktian yang sangat luar biasa, atau jin itu merupakan suatu perintah dari? bangsa manusia khususnya para dukun santet. Jika makhluk tersebut, makhluk astral tersebut apakah itu dari jenis siluman, dari jenis iblis, dari jenis setan dan macam-macam jenisnya menempel di tubuh kita. Apakah itu menempelnya datang sendiri karena aura kita tidak bagus? atau kiriman dari para dukun-dukun santet laknatullah alaih yang akan mencelakai anda sekalian sahabat Buya Helmi. Jika kita bacakan amalan ini, insya Allah sesakti saktinya lelembut makhluk astral yang ada menempel di tubuh anda sahabat Buya Helmi sekalian akan hancur, akan binasa, akan terbakar, akan kapok menempel di tubuh Anda, karena ayat ini merupakan ayat senjata dan ayat kutukan bagi bangsa jin, makhluk astral. Sekali lagi, apakah itu jenis siluman maupun hal-hal jenis yang lainnya? Jika makhluk tersebut, makhluk astral tersebut. Menempel di tubuh kita, jangan coba-coba dia bertahan lama kalau kita mengamalkan amalan ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Bagaimana caranya, dan berapa kali untuk diamalkan, dan kapan waktunya? Inilah yang Al-Fakhir Buya Helmi akan bahas sebagai ijazah. Tapi sebelum Al-Fakhir melanjutkan konten channel YouTube Buya Helmi ini, jangan lupa tidak henti-hentinya Al-Fakhir mengetuk hati nurani sahabat-sahabat Buya Helmi yang menyaksikan tayangan ini. Yang belum subscribe, segera subscribe, kemudian share, kemudian bu loncengnya, dan komen, like, Agar channel Buya Helmi berkembang di algoritma YouTube, sahabat Buya Helmi caranya adalah sebagai berikut: yang pertama, baca Al-Fatihah tiga kali. Al-Fatihah tiga kali, inilah Al-Fatihahnya. Setelah kita membaca Al-Fatihah tiga kali, kita baca ayat kursi sebelas kali. Ayat kursi sebelas kali. Perlu diingat sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. dahsyatnya surat ayat kursi pada saat diturunkannya oleh Allah melalui malaikat Jibril dikawal oleh 70.000 ribu malaikat satu ayat ayat kursi tersebut pada saat turunnya di kawah dahsyatnya luar biasa ini ayat kursi dan ditambah ayat kursi ini kita baca 11 kali minimal ingat minimal 11 kali maksimal 77 kali ya minimal 11 kali ayat kursi dibaca maksimal 77 kali Buya Elmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada Adapun ayat kutukannya yaitu pada surat asad Ayat 77 sampai dengan 78 Bunyinya: A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat as-sod itu dibaca sebanyak mungkin sesanggup anda. Kalau mau dibaca tiga kali boleh, sebelas kali boleh, ya terserah anda mau dibaca kapan. Ya. Mau dibaca, maksudnya banyaknya, mau dibaca banyaknya sebelas kali, tiga kali, dua puluh satu kali. Yang penting bilangannya ganjil Ayat surat sot Ayat 77 sampai 78 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan kepada kita semua Dimanapun kita berada Adapun waktunya Membaca ayat Qutb bagi bangsa jin setelah sholat maghrib. Amalkan selalu. Jangan harap jin bisa nempel di tubuh Anda. Ya. Jika Anda tidak paham, tidak bisa membaca Al-Quran, boleh silakan diperdengarkan kunci kutukan bangsa lelembut bangsa jin makhluk astral sekalipun dia mempunyai kehebatan ilmu yang luar biasa kesaktian yang luar biasa dia akan hancur meleleh hangus binasa di tubuh kita sahabat Buya Helmi hal ini juga ada manfaatnya bagi orang yang terkena santet santetnya itu akan hancur jin yang membawa penyakitnya. Itu sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Semoga konten YouTube Buya Helmi bermanfaat. Sampai jumpa dalam amalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.